Dan kemarin saya juga berpikir apa yang udah kita lakuin. Rumor keretakan rumah tangga pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven masih terus disorot warganet. Terlebih saat Nikita Mirzani sempat menyinggung jika Baim Wong tidak lama lagi berstatus duda. Meski berbagai spekulasi tentang makin santernya alamat perpisahan mereka yang dikuatkan dengan ramalan Nat Gumai hingga sikap red flag Baim Wong. Namun keduanya masih tutup mulut dan tak mengkonfirmasi apapun. Di tengah kabar tersebut, beredar sebuah video yang menampilkan Paula Verhoeven saat membahas soal pentingnya perempuan untuk menjadi mandiri. Ibu dua anak ini bahkan juga menyinggung dalam segi agama soal anjuran tidak boleh bergantung kepada manusia. Pernyataan Paula tersebut segera saja diduga warganet berkaitan dengan masalah rumah tangganya dengan Baim Wong. Paula seakan mengisyaratkan siap menjadi janda dan akan mandiri dengan sederet sumber pemasukannya. Memiliki tinggi badan menonjol sejak ABG, Paula awalnya berpikir jika hal itu adalah sebuah kelemahan yang membuatnya tidak percaya diri. Namun untungnya, Paula menyadari bahwa tinggi badannya bisa menjadi kekuatan besar di dunia modeling. Wanita berdarah Belanda Jawa ini pun mengawali karir modelingnya di usia 14 tahun. Pada momen itu, ia berhasil menjadi finalis di ajang Gadis Sampul di tahun 2001. Raihan sebagai Gadis Sampul membuat wanita setinggi 183 cm itu makin pede dan serius menekuni dunia yang identik dengan catwalk dan pemotretan tersebut. Tekadnya pun tak sia-sia, 2 tahun berselang Paula memenangkan kontes Elite Model Look Indonesia 2003 yang diikuti peserta dari 65 negara. Dari sinilah karir Paula mulai menanjak. Paula kemudian mewakili Indonesia di kontes yang sama namun kali ini untuk tingkat internasional. Prestasi lainnya yang pernah diraih Paula adalah ketika ia memenangkan pemilihan Next Face of Asia 2012. Saat itu ia menghempaskan 11 finalis lainnya dari berbagai negara. Sebelum keluar sebagai juara Next Face of Asia, wanita yang hobi olahraga itu sudah lebih dulu berkarir di Singapura dengan bergabung di sebuah agensi model di sana pada 2010. Meski pernah berada di puncak karir sebagai seorang model, capaian itu tak diraih dengan enteng. Dalam sebuah wawancara, Paula menjabarkan suka duka yang dia alami selama meniti karir di dunia permodelan. Walau sudah meraih prestasi sejak 2001 hingga 6 tahun kemudian, namun wanita kelahiran 18 September 1987 ini baru produktif pada 2007. Sejak saat itu, Paula terus menekuni profesinya itu hingga sempat hiatus di 2018 saat menikah dengan Baim Wong. Meski pernah merasakan pengalaman sebagai model internasional dengan bayaran tinggi, Paula pernah mengenang mendapatkan bayaran Rp50.000 pada tahun-tahun awal menjadi model. Setelah putuskan berhijab beberapa waktu lalu, ibu dua anak itu kini kembali banjir tawaran sebagai model muslimah. Penghasilan sebagai model boleh dikata adalah pemasukan awal dirinya berkarir di dunia showbiz. Berkat hijrah dan hijab, ia kini kembali ke panggung catwalk setelah sekian lama vakum. Di tengah kesibukannya sebagai model profesional, pada tahun 2014, Paula Verhoeven juga mencoba peruntungan di dunia akting. Kala itu dirinya debut dalam film adaptasi novel Supernova Kesatria Putri dan Bintang Jatuh. Meski merupakan akting perdananya, ia langsung didapuk sebagai salah satu pemeran utama untuk memerankan karakter diva. Lama tak berakting karena kesibukan dunia modeling hingga urusan rumah tangga, pada 2021 wanita 37 tahun ini sempat hadir sebagai pendukung serial TV Bukan Cinta Aku. Kemudian pada 2024 bersama Baim Wong ia merilis karya horor terbarunya bertajuk Lembayu. Bukan sebagai pemeran, Ibu Kiano dan Kenzo ini duduk sebagai salah satu deretan produser. Di layar TV wanita asal Semarang ini juga aktif mengisi sejumlah program TV yang jadi salah satu cuan penghasilannya. Seperti menjadi host di program Fashion and Beauty 2019, Bapau 2020. Keluarga Bosku 2020, Bapau Asli Indonesia 2020 hingga Rumah Seleb 2021. Acara lain yang pernah diisinya adalah Indonesia Giveaway 2020, Rumah Teka-Teki 2021, Check Order Dadakan 2022, hingga Bis Jutawan 2023. Bakat modelnya juga suatu ketika membuat dirinya didapuk bersama Baim Wong menjadi model video musik bertajuk Ku Hidup Karena Cintamu yang dibawakan oleh band Elmen pada 2018 silam. Bersama suaminya, Paula juga mendapatkan penghasilan signifikan dan diduga paling besar dari pendapatan sebagai kreator konten.
Dengan pengikut hingga lebih dari 21 juta pada September 2024, Paula dan suaminya tak hanya menjadi salah satu YouTuber tanah air dengan subscriber terbanyak, namun juga sebagai salah satu kreator dengan penghasilan tertinggi. Menurut catatan Social Blade pada pertengahan 2020 lalu, channel Baim Paula didapuk sebagai YouTuber dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Menurut data Social Blade, saat itu mereka diproyeksikan memiliki pendapatan selama sebulan hingga 13,29 miliar rupiah. Meski pada 2024 ini nama Paula dan Baim tak lagi masuk 10 besar sebagai YouTuber dengan penghasilan selangit. Namun dalam sebulan, mereka masih bisa berpenghasilan hingga 1,2 miliar rupiah, menurut laporan Social Blade per September 2024. Selain mendapat penghasilan dari AdSense YouTube, Paula dan Baim memiliki pendapatan yang lebih tinggi dari fee endorsement. Dengan konten yang beragam dan lintas platform YouTube, Instagram hingga TikTok, Paula berhasil membuatnya mendapatkan endorsement dari berbagai brand kecantikan, fashion hingga produk anak-anak. Dengan jumlah subscriber hingga puluhan juta, gaji konten kreator ini bisa mencapai sekitar 1 miliar hingga 2 miliar rupiah per bulan. Bahkan jika dihitung bersama penghasilan Baim Wong, menurut Raffi Ahmad, pasangan itu bisa mendapat fee endorse hingga 15 miliar rupiah per bulan. Sukses berkecimpung di dunia modeling hingga go internasional tidak membuat Paula Verhoeven mencukupkan diri. Istri Baim Wong itu telah membangun sekolah modeling bernama Supermodels Project. Sekolah modeling Supermodels Project ini mulai dibuka sejak 2018 lalu. Selain didirikan oleh Paula Verhoeven, sekolah modeling tersebut juga diinisiasi oleh 3 supermodel Indonesia papan atas lainnya. Mereka adalah Dominic Dios, Kelly Tandiono, dan Laura Muljadi. Tidak hanya belajar modeling, sekolah model milik Paula Verhoeven itu juga membuka kelas untuk acting dan kelas public speaking. Istri Baim Wong tersebut merasa perlu mendirikan sekolah modeling karena untuk menjadi model bukan sekedar memeragakan busana seorang perancang secara baik dan berjalan yang benar di atas catwalk. Dengan kata lain, untuk menjadi model tidak cukup belajar lewat rekaman video yang diunggah di YouTube dan sebagainya. Itulah yang menjadi titik berat dan tantangan mereka. Para model jebolan Supermodels Project ini pun sudah sukses tampil dalam berbagai event modeling ternama. Bersama suaminya, Paula Verhoeven menjalankan sederet bisnis yang sudah berjalan beberapa waktu lalu dan terus bertambah. Pada 2020 lalu, Paula dan Baim membuka usaha donat goreng crispy beraneka rasa dengan nama Donating. Dengan rasa lezat dan harga kompetitif, donat yang dijual Baim Wong berhasil bersaing dengan merek lain dan membuka cabang di berbagai kota. Pada 2020, Baim dan Paula juga pernah membuka kuliner kaki lima ayam gebuk bakpao. Kuliner ini menawarkan menu ayam geprek dengan level kepedasan. Saat masih lajang, Baim Wong pernah membangun usaha kuliner dengan menu mie bakmi Wong. Warung bakmi tersebut dibuka di wilayah Depok dan Blok M. Sedangkan tak habis ide bisnis, Baim dan Paula juga mendirikan bisnis kuliner dan oleh-oleh khas Yogyakarta yakni Bakpia Wong. Ada banyak cemilan dan barang yang dijual di gerai Bakpia Wong, mulai dari bakpia reguler, bakpia premium, bakpia kukus, batik, kaos, dan ragam UMKM khas Jogja. Sama seperti bakpia miliknya, batik Wong Jogja ini juga dijual di tempat yang sama dengan Bakpia Wong Jogja. Mengikuti perkembangan dunia fashion, batik Wong Jogja juga telah hadir pada tahun 2018. Yang terbaru pada November 2023 lalu, Paula dan Baim merintis usaha kuliner bernama Sate Celup. Usaha ini sekurangnya memiliki 2 cabang yakni di kawasan Cinere Depok, sementara untuk cabang kedua dibuka di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Di luar penghasilannya tadi, sebagai seorang istri dari salah satu public figure paling tajir, Paula juga mendapat uang bulanan dari sang suami. Walau di luar sana banyak yang menyebut Baim pelit karena terkesan membatasi biaya perawatan sang istri, namun ternyata uang bulanan yang diberikan Baim pada Paula cukup besar. Dalam salah satu konten Baim bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, sempat terungkap jatah uang bulanan yang diberikannya kepada Paula. Tak main-main Baim, ternyata Baim memberikan hingga 200 juta rupiah sebulan kepada Paula. Diakui sebagian besar penghasilan Paula Verhoeven tadi adalah saat dirinya bersama suami. Namun tentu Paula juga memiliki penghasilan tersendiri terutama dari fee endorsement dan modeling.
Adapun yang terjadi, sudah selayaknya wanita memiliki kemandirian hingga kebebasan secara finansial tanpa terlalu bergantung pada pihak manapun, termasuk pada suami. Apakah kalian setuju dengan opini tersebut?